Oke, halo bosku, balik lagi di channel Frame X Shop ya. Oke bosku, gimana? Pada sehat selalu bosku. Rezekinya semakin lancar ya, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah ini bosku ya, ini sekarang kita mau perbedaan biasa, perbedaan antara si dia dan aku. Oke, enggak bos, ini perbedaan sepatu Acerbis. Ini sepatu Acerbis Extreme dengan Extreme dengan E-Team ya. Bedaannya, oke. Sekarang kita bedakan karena banyak yang nanya apa sih bedanya. Kita bedakan sekarang ya. Oke, bosku, jangan berlama-lama, langsung aja kita bedakan ya. Dimulai dari yang mana ya? Dari penjualan yang paling banyak dulu deh ya. Ini kita dari Acerbis Extreme-nya ya. Ini Extreme seperti ini, bos. Ini Extreme-nya seperti ini. Ini Extreme ya. Coba jauhin kameranya, jauhin. Nah, oke. Okay. Ini Extreme. Nah, ini soalnya seperti ini Extreme. Oke, mungkin udah pada tahu lah ya, karena Extreme the best seller di Forex Shop, penjualannya paling kencang Extreme. Nah, ini dia. Kita bedakan dengan E-Team. Ini dia E-Team ya, bos. Nih E-Team, ada besinya. Nah. Dan juga telapaknya enduro, bos. Nih. Kalau untuk stepper sama aja. Oke. Okay. Dan ini sama aja. Dan ininya seperti ini, sama aja ininya. Listnya. Ini nah ini beda, agak beda ya ini. Yang kita bedakan. Ini Extreme, ini E-Team. Ininya beda. Ini cuman garis-garis yang E-Team. Ininya yang MX ini. Oh iya, ini MX, ini Enduro kayaknya gitu. Mungkin ya perbedaannya. Oke. Okay. Ini dari belakang ini enggak ada bedanya. Ini sama aja ya. Tuh sama. Nah, ini sama aja. Oke, dari telapak ya, yang beda jauh itu dari sini telapaknya, ini MX, ini Enduro. Jadi buat yang mau trail adventure, ke gunung, mungkin lebih bagus, lebih baik pakai yang ini, yang Enduro, karena ini karetnya juga beda. Ini peret, ini gimana ya, licin, ini peret nih karetnya. Nih suaranya bos, dengerin bos. Nih ini peret, ini licin bos, licin, beda bos tuh, tuh licin bosku. Ini peret nih karetnya. Oke, okay. Jadi yang buat trail adventure berarti cocok ini, lebih enak E-Team ya bos daripada Extreme. Kalau Extreme untuk di sirkuit mungkin cocok, dan juga di supermoto cocok. Touring cocok ini, mungkin ini juga bisa touring. Ini juga kalau ini sih di tanah kurang cocok sih ya, soalnya ini beda tuh dari karet juga, ini licin, ini keren banget tuh, enak banget ini. Oke, dari sebelah sini sama aja, nggak ada bedanya, cuman ini beda ininya. Dan dari depan seperti ini bedanya, ini MX nya seperti ini, kayak sepatu biasa, dan ini ada besinya. Oke, untuk dalamnya dalamnya sih sama aja bos, tuh sama ya nih. Sama ini Extreme, ini E-Team. Oke, okay.
sama saja. Seperti itu bos. Jadi kalau untuk tour adventure lebih baik pakai yang ini sih, yang E-Team, karena dia punya karet ini yang lebih bagus, tapi licin ini ya karetnya. Itu bos. Dari ini tampilan sama saja, cuman yang bikin beda itu sol sepatunya. Ini sol sepatu ini dia beda. Tuh. Ya. Seperti itu bosku. Model lain sama saja sih. Di model lain kan ini extreme. Nah, ini cuma satu model, baru warna hitam aja. Belum ada warna lain, dan ini sudah ada solnya ya. Sudah di sol 3 lapis nih, bos. Mantap, bos. Banyak banget, bos. 3 lapis ya. Gila. Tuh. 3 lapis, bos, ini. Gila, banyak banget. Mantap, bos. Saya biasa lihat onil cuma 1, 2 mungkin. 1 lah. Ini sampai 3 loh. Ini kelebihan tim dari sini, mungkin dia menang di sini buat enduro enak. Ini lebih keras, ini juga keras sih, cuman pasti yang pasti ini lebih keras karetnya, ini kurang. Kalau adventure lebih cocok, saya pilih yang tim bos. Tim nggak licin-licin kayak mungkin, nggak akan licin deh, nggak akan licin kayak ini nih. Ini kan kayak sepatu biasa nih, kayak sepatu-sepatu pada umumnya. Kalau ini sepatu boots, emang sepatu boots bawahnya. Oke bosku, seperti itu perbedaan dari kita sekarang reviewnya. Jangan lupa order di Nilpor MX Shop, setia terus berlangganan di Nilpor MX Shop, banyak bonus, ada flash sale, banyak potongan harga. Apalagi belanjanya banyak, pasti dipotongnya banyak. Buat yang grosir juga boleh. Let's go. Okay. Semoga pada sehat selalu, rezekinya lancar, dan ordernya jangan lupa Nilpor MX Shop ya. Oke, okay. Sekian dari kita video perbedaannya. Jangan bosan-bosan nonton di YouTube kita ya. Jangan lupa subscribe juga, dan like dan komen. Kalau mau review barang lain, misalkan apa gitu ya, yang belum ngerti, ada yang mau ditanyakan, bolehlah komen aja, silakan, bebas, nggak inilah, bebas komen aja. Mau review barang apa, misalkan request barang apa bang, request dong review, silakan ya, nanti kita review. Oke bosku, siap, terima kasih.